Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathir amma ba'du. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyakum ajma'in. Hadirin dan hadirat, bapak ibu jemaah salatul maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga, yang tidak putus-putusnya dicurahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Dan insyaallah di petang hari ini, sebagaimana biasanya malam Jumat, kembali kita lanjutkan pelajaran terkait dengan tafsir Al-Quran Al-Karim, masih di surah yang kedua dalam urutan Mushaf atau Suratul Baqarah. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di ayat yang mulai ayat yang ke-67 sampai dengan 73, di mana di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi itu masih memuat tentang kisah Bani Israel, atau lebih tepatnya adalah kaum Yahudi. Dan ini termasuk salah satu kisah yang cukup banyak kita temukan dalam Al-Quran terkait dengan umat terdahulu, baik yang Allah muliakan maupun yang Allah hancurkan atau binasakan. Dan mereka dimuliakan dan yang juga yang dihancurkan itu sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Allah tidak pernah menzalimi mereka sedikit pun, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma dzalahumullah, wa ma dzalahumullah. Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tetapi hakikatnya mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri disebabkan dosa dan maksiat yang telah mereka laksanakan. Dan itu tentunya memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita untuk kita petik, untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini, terkait dengan apa yang menimpa mereka, sehingga kita tidak melakukan hal yang sama, dan kemudian kita juga tidak ditimpakan musibah atau bencana sebagaimana yang menimpa mereka. Di ayat yang ke-67 sampai dengan 73 terkait dengan perintah Allah untuk menyembelih seekor sapi betina, cukup satu ekor, itu dalam rangka untuk mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pembunuhan di kalangan Bani Israel. Sebab ini mereka adukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapat wahyu dari Allah. Kemudian wahyu itu disampaikan bahwasanya Allah memerintahkan, inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Tetapi mendengarkan perintah ini, Bani Israel, kaum Yahudi, bukan segera melaksanakan perintah itu. Padahal perintahnya mudah, simple, praktis, sederhana, tidak macam-macam. Mereka temukan satu ekor sapi betina di mana saja, bagaimanapun model dan bentuknya, selama dia berjenis kelamin betina, dan itu cukup satu ekor. Mereka sembelih sebenarnya sudah cukup, tetapi mereka malah menyulitkan diri. Akhirnya kesulitan itu datang kepada mereka.
Iya. Mereka meminta kepada Nabi Musa supaya dijelaskan, iya, tentang bagaimana model sapi betina tersebut. Nah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, iya, mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasanya sapi betina itu la faridun wala biqar, bukan sapi betina yang sudah terlalu tua, yang sudah sering melahirkan, bukan pula yang tidak pernah melahirkan sama sekali. Ya, tapi awanum baina zalik, pertengahan. Ini kan sulit mencari yang seperti itu. Ya, sulit dan berat. Ya, setelah itu dijelaskan, mereka juga tidak langsung laksanakan, tapi mereka tanya lagi masalah warna. Ya, yubayyin lana ma launuha, apa warnanya? Ya, Allah turunkan, ya, penjelasan kepada Nabi Musa, lalu kemudian disampaikan kepada mereka bahwa launuha safra faqiun, ya, warnanya kuning, yang kuningnya itu lembut, yang siapapun yang melihat sapi itu pasti akan menyenangkan, ya, enak dipandang, tidak merusak pemandangan dan seterusnya. Tapi itu juga tidak membuat mereka segera melaksanakan. Ya, mereka masih berkilah, beralasan itu masih kabur. Ya, innal baqara tashabaha alaina. Ya, enam. Akhirnya kesulitan pun datang. Ya, sebab kemudian Allah turunkan, ya, penjelasan terkait dengan sapi betina tersebut yang justru itu akan menambah sulit. Ya, justru akan menambah sulit mereka untuk mencari yang memang ciri-cirinya seperti itu. Ya, namun Allah mentakdirkan, walhamdulillah, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya. Dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sejumlah pelajaran. Beliau menyebutkan di antaranya, pelajaran yang pertama, min fawaidil ayat, kata beliau, al-awwal ta'zimullahi azza wa jal haitsu asnada al-amr ilayhi bi sighatil ghaibi ka qawlihi ta'ala innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan. Di dalam ayat tersebut, ya, khususnya ayat yang 68, ya, atau ayat yang ke-67, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ini mengandung pengagungan kepada Allah. Mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak katakan saya perintahkan kalian potong sapi betina. Tidak. Tapi beliau sandarkan itu perintah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengagungan. Ya. Bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan di ayat-ayat yang lain. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah itu memerintah kepada keadilan dan kebaikan. Kemudian faedah yang kedua, annahu yambagi lil insan ayyaslukal asbab allati tuaddi ila qabulil amr awil khabar, ya, liqaulihi ta'ala innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Seharusnya seseorang itu menempuh sebab-sebab, ya, menempuh sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu apa yang dia sampaikan, ya, atau apa yang dia perintahkan itu diterima oleh manusia. Ya. Nah, apa yang dia sampaikan atau apa yang dia perintahkan itu diterima oleh manusia. Dalam konteks ayat, ya, Nabi Musa menempuh cara dengan menyebutkan bahwa ini perintah dari Allah. Sehingga seseorang tidak ada alasan. Ya. Kalau dikatakan bahwa itu perintah dari Nabi Musa,
Ya, seperti kalimatnya mungkin, ya, inni a'murukum an tazbahu bakar. Saya perintahkan kalian potong sapi. Itu mungkin, ya, orang akan berpikir, ini perintah dari siapa? Apakah perintah pribadinya Musa atau memang perintah dari yang memerintahkan Nabi Musa? Ya. Nah, dan Nabi Musa menempuh cara atau sebab supaya hal itu bisa diterima, perintahnya bisa diterima, pemberitaannya bisa diterima, dia sampaikan, ini yang perintahkan ini Allah. Ya. Ini yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadar Allah wa masya'a fa'ala, tetap saja, ya, Bani Israel atau kaum Yahudi, walaupun itu perintah datang dari sisi Allah, ya, dan Nabi Musa sudah menempuh sebab, ya, dengan menyampaikan bahwa itu adalah perintah Allah, tetap mereka ngeyel. Ya, tetap mereka ngeyel. Dan ini juga termasuk hal yang diikuti oleh sebahagian kaum muslimin sampai dengan saat ini, ya. Sudah jelas-jelas itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang untuk melaksanakannya juga begitu sulit. Dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakan. Ya. Sehingga sungguh benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian pasti akan latah, akan meneladani, mengikuti, ya, jalannya, metodenya, model-modelnya umat sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, dan mereka yang dilatahi, ya, mereka yang dijadikan panutan, yakni Bani Israel atau kaum Yahudi di sini, ya, mereka, ya, sebenarnya tidak perlu memasukkan kita ke dalam agamanya. Cukup kita mengikuti model-modelnya mereka, mereka sudah gembira itu. Walaupun kita mungkin statusnya Muslim, KTP-nya itu Islam, ya, dia beragama Islam, statusnya Muslim, tapi model-modelnya sama dengan model-model Ahlul Kitab. Ya, tidak nampak ciri-ciri keislaman. Tidak nampak ciri-ciri keislaman. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ucapannya, perbuatannya, kelakuannya, gaya, model, ya, banyak-banyak latah kepada non-muslim. Ya, banyak-banyak latah kepada non-muslim. Termasuk yang kemarin terjadi, ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 7. Ya, 7 Jumadil Ula bertepatan dengan 2 Januari. Ya. Nah, seperti yang kemarin-kemarin, ya, ya, siapa yang punya perayaan itu? Hah? Perayaan dalam Islam, di mana dalam Al-Quran ada tidak? Ada dalam hadis tidak? Ya? Sejak kapan umat Islam merayakan Masehi? Hijriah saja tidak, apalagi Masehi. Ini kayak tidak bisa hidup kalau tidak merayakan yang namanya Masehian. Ya, nah. Itu tidak perlu, ya, mereka non muslim, ya, sudah sangat bergembira dengan itu. Walaupun kita tidak masuk ke agamanya mereka, tapi cukup model kita sama dengan mereka, mereka sudah sangat gembira itu. Nah, sehingga kita kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Waduh, subhanallah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk meneladani mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai contoh, menjadikan mereka sebagai teman, sahabat, apalagi pemimpin. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'dhum awliya'u ba'd. Ya, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Ya, wahai kaum mukminin, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya. Ya. Aulia, apakah itu sebagai teman dekat, sahabat, terlebih sebagai pemimpin? Ya. Nah, kalau teman dekat saya tidak boleh, apalagi pemimpin. Sebab teman dekat itu sangat mempengaruhi seseorang. Olehnya Nabi sebutkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan bersama dengan agama teman dekatnya. Siapa sahabatnya? Ya, pasti ada transfer pemahaman dengan sahabatnya. Maka ketika Anda ingin ada transfer pemahaman kebaikan, bersahabat dengan orang soleh,
berteman dengan yang baik agamanya, bukan bersahabat dan berteman dengan mereka yang merusak agamanya. Ya, walaupun saat itu belum terjerumus, suatu saat dia akan terjerumus ke dalam hal tersebut. Nah, kemudian faedah yang ketiga, wa minha annal istihza'a bin nasi minal jahli wa huwal hamaq wassafahu liqawli Musa alaihi salatu wassalam a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Ya, bahwasanya mengolok-olok manusia, mengejek manusia, ya, menjelek-jelekkan orang lain, itu termasuk perbuatan jahil, itu termasuk perbuatan al-hamak was-safih, termasuk perbuatan dungu. Ya, paham maksudnya? Kalau ada seseorang yang menjelek-jelekkan manusia, mengejek, mengolok-olok dia, ya, bahasa sekarang apa istilahnya? Yang lagi biasa viral itu apa? Bully, ya? Apa itu bully? Sama kontennya dengan istihza, mengolok-olok. Hah? Sama enggak? Mana di sini ahli internet? Kalau bully apa itu padanya? Apa ya padanannya, sinonimnya bully? Siapa pakar pacebo di sini? Nah, ini mengolok-olok orang lain yang seharusnya itu tidak pantas untuk diolok-olokkan dan bukan bahan olok-olokan. Ada orang yang melakukan seperti itu sebenarnya perbuatan orang bodoh. Ya, sebenarnya perbuatan orang bodoh. Kalau orangnya cerdas, dia tidak hanya sekedar mengolok-olok, tapi dia berikan solusi. Ya, dia berikan solusi. Seseorang terjatuh ke dalam hal yang tidak benar, hal yang salah, itu ada dua kemungkinan. Pertama karena kejahilan dia, yang kedua karena faktor manusiawi, lupa. Ya. Makanya kalau ada yang terjatuh ke dalam kesalahan, cuma dua penyebabnya itu. Ya. Apakah disebabkan dia memang tidak tahu itu salah, tidak tahu itu keliru, atau yang kedua, manusiawi, dia lupa kasih. Dia sudah tahu, cuman apa istilahnya? Lupa diri, ya. Atau say khilaf atau apa dan seterusnya. Itu saja. Harusnya berikan solusi. Kalau yang jahil tidak tahu itu hukumnya, kita apakan? Hah? Kita bully. Nanti dikasih tahu, ya, dikasih tahu ini salah, ya, dan yang benarnya seperti ini. Lalu mereka yang sudah tahu tapi kemudian mungkin lupa diri atau khilaf dan yang semisalnya, apa yang mesti dilakukan? Diingatkan, ya, diingatkan. Kadang peringatannya cukup keras, ya, apalagi kalau di orang yang sudah dianggap punya ilmu, itu biasanya peringatannya cukup tegas, ya, seharusnya dia jadi panutan, contoh dan teladan, tapi malah terjatuh ke dalam hal tersebut. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, anna jami'al khalq muhtajuna ila Allah taala wa ila al-i'tisam bihi azza wa jall. Fa inna Musa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salatu wasallam kana min ulil azmi min ar-rusul wa ma'a dhalik fa huwa muhtajun ila rabbih tabaraka wa ta'ala liqoulihi ta'ala qala a'udzu billahi an akuna min al-jahilin. Ya, ini ayat menunjukkan bahwasanya semua makhluk itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dan apapun status sosial dia. Dia sangat membutuhkan Allah, membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan perlindungan dari Allah dan membutuhkan penjagaan dari Allah.
Buktinya apa? Nabi Musa. Nabi Musa itu kan salah satu dari nabi yang dikenal dengan istilah ulul azmi. Ya, ulul azmi. Ulul azmi itu berapa? Berapa? Lima. Siapa-siapa itu ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa bawa hadiah ya. Nanti lain kali dikasih ingat. Enam. Ya, tumben ada yang jawab benar. Biasanya diam. Ya. Enam. Alhamdulillah. Nabi Musa salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Ya, salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Ya, istilahnya kalau mau diklasifikasi itu Nabi. Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124 ribuan ini. Ya, dari 124 ribuan ini. Sebagaimana dalam riwayat At-Tabrani. 300-an lebih itu adalah Rasul. Rasul lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Nabi. Ya. Dari semua Rasul ini, ada yang lebih tinggi lagi. Siapa itu? Ulul Azmi. Dari yang Ulul Azmi ini ada lebih tinggi lagi. Yaitu Khalilullah. Kekasihnya Allah. Itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembagian-pembagian ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ulul azmi itu sudah tinggi levelnya. Ya. Nah, bersamaan dengan itu, beliau Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu masih memohon perlindungan kepada Allah. Apa permohonan perlindungannya kepada Allah? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mana a'udzu? Saya berlindung kepada Allah. Ya. Beliau tidak mengandalkan status beliau sebagai nabi. Ya, padahal sudah Nabi Ulul Azmi ini. Bukan cuma sekedar hamba pilihan, bukan cuma sekedar nabi pilihan, rasul pilihan. Tapi beliau masih menyandarkan ya, pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ya, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Coba bilang a'udzu. Itu ainnya kok sama dengan alif? Hah? Ainnya lagi sama dengan ain. Tayyib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin, wal isti'adzatu la takunu illa billahi azza wa jal. Adapun isti'adzah, memohon perlindungan, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah yang hal tersebut adalah merupakan kekhususan. Ya, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti untuk menolak mudarat, ya, mendatangkan manfaat, berlindung dari musibah, bencana dan seterusnya yang semuanya itu adalah takdirnya Allah. Ya. Maka tidak boleh seseorang itu berlindung ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kapan itu isti'adzah, perlindungan, memohon perlindungan kepada selain Allah? Ya. Ditujukan kepada selain Allah, maka dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini dikecualikan kepada memohon perlindungan pada apa-apa yang memang dimampui oleh manusia. Ya. Tapi kalau itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seseorang memohon perlindungan ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antara faedah dari ayat-ayat tersebut, istiqbal Bani Israel haitsu qalu li Musa alaihi salatu wassalam ud'u lana rabbak fa'amaruhu amran thumma adafu rububiyyat Allah azza wa jalla ila Musa ka'annahum mutamarri'una min zalik falam yaqulu ud'u rabbana aw ud'u Allah wa mimma yadullu ala istiqbalihim qawluhum talabu min Musa alaihi salatu wassalam ayyubayyana lahum ma hadhihi al-baqara
ma'anna al-baqarata ma'rufa wa hiya indal itlaqi tashmilu ayy wahidatin. Ini ayat menunjukkan istikbarnya Bani Israel. Apa itu istikbar? Kesombongan. Ya. Kesombongan Bani Israel. Ya. Nah. Bagaimana bentuk kesombongan Bani Israel? Iya. Setelah Nabi Musa mengatakan inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya. Lalu apa kata mereka? Ya. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana. Perhatikan rabbaka. Ya. Mereka mengatakan qalu da'ulana, minta berdoa kepada untuk kami. Kepada siapa? Rabbaka, kepada Tuhanmu Musa. Bukan dia katakan ud'u rabbana, berdoalah kepada Tuhan kita. Iya kan? Iya, berdoalah kepada Allah, tidak kepada Tuhanmu Musa. Ya, ud'u lana rabbaka. Dia tidak katakan rabbana. Ya. Ini menunjukkan kesombongan mereka. Seolah-olah kata Syekh Ustimin, ka'annahum mutabarri'una min zalik. Seolah-olah mereka ini berlepas diri dari Allah. Ya. Padahal ya, asalnya ini masalah dari siapa? Dari mereka. Ya. Mereka tidak bisa menentukan siapa yang menjadi apa istilahnya, pembunuh, tersangka pembunuh. Ya. Mereka tidak punya kemampuan. Dan mereka percaya kepada utusan Allah, ya, Nabi Musa pasti akan diberikan solusi. Makanya mereka datang kepada Nabi Musa, dapat solusi dari Nabi Musa, malah Tuhannya Nabi Musa dibully. Ya. Nah, padahal Tuhan mereka juga. Ini kesombongan Bani Israel, menunjukkan pula bahwasanya kadang iya, ada ucapan, ya, yang ucapan tersebut terindikasi adalah bentuk-bentuk kesombongan. Ya. Nah, dan memang kesombongan itu bisa dinilai dari ucapan dan perbuatan. Ya. Dan tidak mesti atau tidak harus dia mengatakan saya ini sedang sombong loh. Tidak mesti. Dan mungkin tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi dari ucapan dan perbuatan itu bisa dinilai. Seperti Bani Israel, ud'u lana rabbaka. Harusnya seseorang yang betul-betul mengakui dirinya sebagai hamba Allah, ud'u lana rabbana, mohonlah kepada, mohonkan untuk kami, ya, kepada Tuhan kita, bukan kepada Tuhanmu. Ya, ini dibilang rabbaka, Tuhanmu. Ya, Tuhanmu siapa? Tuhanmu wahai Musa. Nah, sekaligus memberikan lagi tambahan list. Ya, tambahan dalam list keburukan Bani Israel. Apa itu? Sombong. Ya, sombong. Dan ini sifat sombong, ini warisan dari siapa? Warisan dari siapa? Iblis. Betul? Betul? Iya. Terus, ada manusia mendapatkan warisan itu? Ada manusia minta warisan itu? Adalah. Ini perlu diperjelas ini. Ya. Enam. Nah, kalau memang ada manusia yang mendapatkan warisan itu, apakah dia senang dengan warisan itu? Hah? Senang enggak dengan warisan itu? Dapat warisan loh. Loh, kok ketawa. Warisan ini, warisan dari mantan. Mantan penghuni surga. Ya. Nah, dapat warisan dari siapa? Dari mantan penghuni surga. Mantap. Ya, Bapak koi. Ya. Nah. Apa warisannya? Sombong. Sombongnya dalam bentuk perbuatan dan bentuk ucapan. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini sombongnya dalam bentuk ucapan. Ya. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa karakter kesombongan itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Ya. Dia tidak mau terima kebenaran itu. Yang kedua,
meremehkan, merendahkan orang lain, ya, menolak kebenaran, baik itu bentuknya ucapan atau perbuatan, merendahkan atau meremehkan orang lain, bentuknya juga ucapan dan perbuatan. Tidak ada bedanya, sama. Ya. Lalu bagaimana kalau ada orang yang suka berpakaian yang mewah, yang bagus, ya? Dia juga suka menambah-nambah koleksinya, ya. Menambah koleksi sepedanya misalnya, koleksi motornya, koleksi mobilnya, atau dia tambah koleksi istrinya. Ya, bukan cuma satu, tambah lagi dah. Ini kayaknya dia lihat kemampuannya, bisnisnya tambah berkembang, ya. Semakin banyak pesanan dan seterusnya, maka tambah koleksi istri. Apakah ini termasuk kesombongan? Apakah ini termasuk kesombongan? Hah? Loh kok senyum-senyum? Ya. Apakah ini termasuk sombong seperti itu? Kalau tambah-tambah koleksinya. Ya, ada lagi tanah di sana, beli lagi tanah, ya. Ya, ada rumah sana, beli lagi rumah. Ya. Apakah itu kesombongan yang seperti ini? Bukan kesombongan jemaah sekalian. Bukan sama sekali kesombongan. Makanya para sahabat ketika tanya kepada Nabi, "Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya. Ada orang yang dia suka kalau pakaiannya itu bagus. Dia juga senang kalau sendalnya itu bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Nabi katakan itu bukan kesombongan. Itu bukan kesombongan. Bahkan itu termasuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Ya? Ya. Allah takdirkan Anda punya kemampuan beli pakaian bagus, beli kendaraan bagus. Nampakkan itu. Jangan disembunyi terus. Kemana-mana pakai baju compang-camping, ya. Itu baju bagusnya disimpan di lemari. Mungkin harapannya beranak suatu saat. Ya. Nampakkan nikmat Allah. Ya. Nampakkan nikmat Allah. Termasuk ketika menghadiri majelis ilmu, menghadiri sholat berjamaah. Ya. Nah, pakai-pakaian yang bagus. Sesuai dengan yang kita miliki. Itu menampakkan nikmat Allah. Bahkan kata Nabi, innallaha yuhibbu. Allah cinta itu kepada mereka yang si hamba ini menampakkan nikmat Allah itu ada pada dirinya. Kecuali kalau dengan nikmat tersebut dia kemudian merendahkan orang lain, baru masuk ke dalam lingkup kesombongan. Dia pakai baju, ya. Bajunya penuh manik-manik, ya. Manik-manik keliling-keliling apa segala macam, ya. Naam. Wah. Dia temannya cuma gamis biasa ke sih. Itu pun nak cicil, belum lunas-lunas. Apa itu gamis? Ini sombong namanya. Sombong namanya. Atau lihat merek Samase. Ya. Lok, merek. Oh, mereknya Kamase. Kamase-mase dikate. Ini namanya sombong. Ya. Sombong. Tapi bukan juga maksudnya robek mimbah kama nanti anu sombong robek, jangan, tidak seperti itu maksudnya, ya. Nah, bukan begitu maksudnya. Silahkan berpakaian sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk Anda, tapi jangan itu Anda merendahkan orang lain, ya. Jangan dengan itu Anda meremehkan orang lain, sebab itu sudah masuk ke dalam lingkup kesombongan. Nah, dan ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk warisan dari iblis, bahkan diwarisi oleh Bani Israel, ya. Dan kita sebagai seorang muslim jangan sekali-kali mengambil bagian dari warisan tersebut, ya. Nah, kemudian ayat-ayat ini juga menjelaskan anna istimal al-baqar fil harsi was-saqi kana qadiman ma'rufan bainal umam wa la yazalu ila waqtina hadha qabla an tadhhara alatil hadidiyah. Di antara faedah dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ternyata penggunaan
Al-Baqarah, penggunaan hewan seperti sapi, ya, fil harfi wasqi, untuk mengolah tanah, ya, untuk membajak sawah, kana qadiman ma'rufan bainal umam, itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu, sudah ada, ya, sejak zaman dahulu, ya. Nah, dari mana faedah tersebut diambil? Nah, faedah tersebut diambil di ayat yang ke-70, ya, 71, ya, dari penjelasan Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya innahu yaqulu innaha baqaratun la dhululun tusirul ard wa la taskil hars musallamah la syiata fiha, ya. Ini ayat sudah menunjukkan bahwa sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu sudah sampai kepada tahapan yang perfect, sempurna sekali, ya. Kenapa? La dhululun tusirul ard, tidak dipakai membajak sawah itu sapi. Ya, menunjukkan bahwa masalah membajak sawah dengan sapi itu sudah dikenal di kalangan mereka. Wala taskil hars, tidak dipakai juga sapi itu sebagai media yang membawa apa tempat air, yang kemudian tempat air dipakai untuk menyiram tanaman. Ya. Nah, musallamah, tidak ada aibnya. La syi'ata biha, ya, tidak ada juga belang-belangnya. Ya, biasanya kan kalau binatang seperti sapi, iya, itu sapi warnanya apa biasanya? Hah? Siapa yang pernah lihat sapi di sini? Itu sapi warnanya apa? Pink, orange? Hah? Orange. Antum pernah lihat sapi apa tidak? Antum buta warna? Hah? Coklat, kayak pramuka begitu. Nah, itu lebih tepat mungkin, ya. Biasanya kan warnanya ada pramukanya kan, ada coklat-coklatnya. Tapi tidak semuanya begitu. Mungkin bagian kepalanya ada belangnya sedikit, bagian pantatnya ada apa? Belangnya sedikit, bagian begitu. Biasanya kan begitu. Ini tidak ada. Ya, makanya saya bahasakan tadi sudah perfect sekali ini sapi. Ya. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat-ayat ini juga menunjukkan anna man syaddada ala nafsihi syaddadallahu alaihi. Ini kaidah. Ya, anna man syaddada ala nafsihi syaddadallahu alaihi. Siapa saja yang menyusahkan atau menyulitkan dirinya, maka Allah akan membuat dia sulit. Allah akan membuat dia sulit atau mendapatkan kesulitan. Ya. Nah, siapa yang menyulitkan dan menyusahkan dirinya, dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya jemaah sekalian, agama Islam itu yusrun wasahlun, mudah, ya, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Kalian cukup jalani saja apa yang ada dalam Islam, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran hadith itu saya jalani, tidak usah neko-neko, tidak usah menyulitkan diri. Tambah-tambahi kalau malam Jumat kita bikin apa, yasinan, ya. Kalau malam Sabtu kita bikin putsalan, ya. Malam Minggu bikin ini. Ada enggak tuntunannya seperti itu? Ada enggak dalam Al-Qur'an dan hadis seperti itu? Ya. Atau kalau ada misalnya si Fu'anu mau meninggal, ya, kita bikin tahlilan, ya. Nanti kalau genap 7 hari tahu, berarti hafal. Kita nanti masuk 7 hari, kita bikin apa? Apa biasanya 7 hari? Siapa biasa di sini? Siapa nitip biasa? 7 hari biasa bikin apa? Hah?
Iya, bikin makan-makan. Nanti masuk 40 hari bikin lagi, masuk 100 hari bikin lagi, masuk 365 hari sekalian dengan tahun baru ya. Nah, ini namanya menyulitkan diri. Kenapa? Itu tidak ada tuntunannya sama sekali dalam Islam. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Iya, simple. Iya, makanya Nabi sebutkan inna hadza din yusrun, agama ini mudah. Cukup yang ada tuntunannya laksanakan, bro. Itu saja. Yang tidak ada, enggak usah. Itu menyusahkan diri. Contoh menyusahkan diri, selesai sholat, apa yang mesti kita lakukan? Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah. Terus baca ayat kursi 3 kul, selesai. Itu saja yang ada tuntunannya. Tidak usah ditambah-tambahin. Wa ilahukum ilahu wahid. Ngapain? Walaupun memang itu ya. Isinya adalah Al-Quran. Tambah lagi Al-Fatihah. Kan tambah sulit namanya. Menyulitkan diri. Anda tidak usah sulitkan diri Anda. Apa yang ada tuntunannya laksanakan. Kalau tidak tahu tuntunannya, tidak usah. Memang tidak ada, kita tidak tahu. Ya. Nah, ini Bani Israel itu kan diperintah innallaha ya'murukum an tazbahu bakara. Ayatnya mutlak. Tahu maknanya mutlak? Ya, bukan umum. Kalau umum pusing kita. Tapi kalau mutlak itu artinya satu saja. Ya, seperti kalau saya bahasakan akrim rajulan fil masjid. Muliakan seorang laki-laki di masjid. Tidak usah pusing. Laki-laki mana saja kau muliakan, yang penting dia satu orang, itu sudah memenuhi. Sama dengan ini, kalian diperintah potong satu sapi. Sapinya ada tak, berarti dia sapi muannas. Sapi betina. Tidak perlu pusing, bagaimana gayanya, bagaimana, enggak usah, cukup itu. Tapi mereka menyulitkan diri. Coba kali tanya sama Tuhan Musa. Ya. Bagaimana gayanya itu apa segala macam. Dia tambah sulit mereka. Harusnya gampang dicari itu sapi. Dia dapat di luar sapi. Pokoknya salah sapi betina. Dia gere, dia potong, selesai masalah. Kan begitu. Tapi karena dia menyulitkan diri. Coba kali tanya Tuhan bagaimana Tuhan. Bagaimana warnanya. Bagaimana. Sudah. Akhirnya sapi yang mau dipotong. Sapi yang perfect. Itu kan susah. Menyusahkan diri. Ya. Nah. Termasuk ibadah-ibadah yang kita laksanakan jemaah sekalian. Ia ada tuntunannya laksanakan. Tidak ada tuntunannya jangan menyusahkan diri. Ya? Jangan menyusahkan diri. Ya. Kita diperintahkan berzikir. Kita diperintahkan berdoa, muhasabah. Itu kapan saja. Tidak usah menunggu. Nanti menjelang pergantian tahun. Kita bikin tabligh akbar dan zikir dalam rangka. Itu namanya tidak ada tuntunan. Ya, tidak sulit. Ya. Dan kaidah baku dalam agama kita, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan amalan kita. Ya. Anda memberikan kesulitan kepada orang lain, suatu saat Allah akan memberikan kesulitan kepada Anda. Anda memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan berikan kemudahan kepada Anda. Ya. Anda menyulitkan diri sendiri, Allah akan sulitkan diri Anda. Ya. Makanya enggak usah menyulitkan diri. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Intinya agama kita ini agama yang paling simpel, praktis. Ada tuntunan jalan untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Ada tuntunan jalan untuk muamalah, enggak apa-apa jalan dulu. Ya. Nanti ada larangan, baru kita stop. Bisa dipahami? Ya, kalau muamalah. Tapi kalau ibadah, jangan dulu. Saya mau laksanakan ini. Jangan dulu. Lihat dulu. Ada enggak dasarnya nih? Kalau ada dasarnya, baru kita jalan. Ya, sudah ada dasar, cari dulu kaifiatnya. Teknis pelaksanaannya gimana? Ya. Teknis pelaksanaannya gimana? Setelah tahu teknis pelaksanaannya, baru kita jalan. Ya. Setelah itu, ya, lihat ada enggak larangannya. Ada larangan, kita stop. Itu saja. Tidak usah nambah-nambah, tidak usah kreatif masalah ibadah. Ya. Simpel sekali agama kita ini. Itu namanya menyulitkan diri kalau kita mesti kreatif sekali.
Ya, Anda mau kreatif, jangan di cakupan ibadah. Di muamal Anda kreatif. Ya. Naam. Bisa dipahami ya? Iya. Dan ini prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, jamaah sekalian. Agama itu mudah. Ya, wala yushaddu ahadun illa ghalabah, kata Nabi. Tidak ada yang mempersulit dirinya sendiri, suatu saat dia akan dikalahkan. Ya. Naam. Wala yushaddu ahadun illa ghalabah. Kapan ini Nabi ucapkan? Itu ketika ada orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Ada yang tidak mau menikah, alasannya mengganggu ibadah, ya. Ya, dia akan dikalahkan nanti. Ya, ada juga yang tidak mau tidur, dia mau qiyamul lail terus. Ya. Agama Islam tidak seperti itu. Ya. Naam, ada juga yang mau puasa terus, tidak mau buka. Ya, tidak seperti itu agama Islam. Naam, anna man syaddada 'ala nafsihi syaddadallahu alaihi. Naam. Jam berapa Isa? Sudah habis? Sudah habis ya? Naam. Wa minha, di antara faedah daripada ayat ini, anna bani Israel aradu ayyataqahkaru ala tanfidhi amrillahi azza wa jal. Naam, ala darajat. Dari ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, ayat 67 sampai 73, itu menunjukkan bahwa Bani Israel aradu, mereka menginginkan ayyataqahkaru, itu untuk mundur, untuk mundur ke belakang dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Tetapi caranya apa istilahnya? Caranya elegan. Ya. Dia tidak katakan saya tolak ini perintah Allah, saya tidak mau. Tidak. Dia pakai yang namanya konspirasi atau makar. Ya. Coba kali tanya Tuhan Musa. Itu sapi sampai bagaimana? Kan begitu gayanya. Ya. Nah. Padahal niat dan tujuannya apa? Tidak mau napotong itu sapi. Kenapa tidak mau dipotong itu sapi? Sebab sapi itu pernah disembah. Masa yang sudah disembah mau dipotong? Kan begitu. Iya. Waktu Nabi Musa ke Bukit Tur, apa yang terjadi? Kan terjadi kesyirikan di belakang beliau. Apa kesyirikannya? Mereka sembah sapi. Makanya sebagai langkah untuk menolak perintah Allah yang datang melalui Nabi Musa, supaya tidak jadi dipotong itu sapi, gini gayanya, bikin konspirasi. Ya, diundur-diundur dengan cara yang ya, dengan cara yang makar. Ya, coba tanya Tuhanmu, itu sapi yang bagaimana kah? Ya, sudah jelas sapi bagaimana? Coba kalian tanya lagi, warna apa kah? Ya. Nah, terus begini. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak jadi laksanakan itu. Makanya di ayat yang dalam ayat disebutkan wa makadu yafalun, hampir-hampir mereka tidak laksanakan. Ya, hampir-hampir tidak dilaksanakan itu. Ya, karena memang tidak ada niat untuk melaksanakannya. Kalaupun ada, diundur. Ya, ini juga menambah lagi dalam list kejelekan Bani Israel. Ya, bahwasanya mereka ini justru melakukan konspirasi, ya, konspirasi untuk menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini juga setahu saya banyak dilatahi oleh sebahagian kaum muslimin. Ya, datang perintah Allah, ya, datang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak juga alasannya. Ya, nah, contoh perintah Nabi apa? Nabi memberitakan, dan itu kontennya adalah perintah, talabun ilm faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan semua ilmu. Ya. Bukan semua ilmu. Ini sudah tahu yang seperti itu. Tapi untuk menuntut ilmu banyak saja alasannya. Untuk hadir majelis ilmu saja, banyak sekali kesibukan. Ya. Sibuk sekali saya ini. Mulai pagi sampai malam sibuk sekali. Seolah-olah yang hadir di majelis ilmu pengangguran kelas kakap semua. Ya. Nah, belum lagi yang lain. Belum lagi perintah yang lain. Ya. Atau kalau memang tidak bisa hadir majelis ilmu, minimal dengarkan dari online, dengarkan radio. Beda lah waktu saya juga untuk itu. Pokoknya mulai pagi sampai malam sibuk sekali. Ya.
Enam. Ini kan hilah sebenarnya. Iya. Yang kalau mau jujur pasti ada waktunya. Pasti ada waktunya. Ya. Tapi itulah karena disebabkan ketidakjujuran sehingga man syaddada iya ala nafsihi syaddadallahu alaihi. Siapa yang menyulitkan dirinya sendiri, Allah akan sulitkan dia. Sekiranya cukup jemaah sekalian, apa yang bisa kita sampaikan dari beberapa faedah, ya. Nah, di sini sebenarnya sampai 24 faedah, ya. Hah? Iya, sampai 24 faedah ini. Baru berapa tadi kita sebutkan, ya? Eh? Iya. Mau disebutkan ini panjang ini semua. Ya, apalagi setiap faedah Syekh Utsaimin jelaskan, ya. Nah, thayyib, sekira demikian semoga kita dapat mengambil faedah dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita ketahui, yang telah kita baca, yang dengannya kita ya dapat merealisasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.